Guys, kembali lagi dengan saya. Hari ini siang ini kita mau main-main aja ya. Mau menengok orang kerja. Oke, langsung aja. Tuh guys, ada hasilan kerja semalam rumah yang kemarin udah mulai apa namanya? Udah terpasang atapnya. Orang kerja ada. Tuh, di sana ada orang kerja. Tuh, lempar-lempar batu dia. Batu bata ya. Kita nengok dari jauh hari ini. Kita sambil nengok orang kerja, kita nungguin durian, guys. Ada pokok durian di sini lagi berbuah. Nih, di belakang pelapa ini pokok durian ya. Nah, ini pokok durian. Duriannya udah ada masa apa namanya? Udah berbuah. Gak ada yang matang itu durian. Oke, karena ini kameranya nggak jauh sekali nih. Nah, itu guys, ke durian nampak duriannya. Duriannya enak guys, rame durian ini, macam orang demo duriannya. Guys, durian ya. Kita sambil nengok orang kerja, sambil nunggu durian jatuh. Nah, itulah namanya kata pepatah Minang, sambil kerja dapat durian runtuh. Bukan durian runtuh, malah durian jatuh. Nah, kita saat ini langsung aja ke rumah. Let's go. Nampak yang kerjanya guys. Bapak tuh di atas yang panas-panas. Kayak gitulah orang tua mencari rezeki untuk anaknya supaya anaknya senang. Nih, tuan rumah. Mengapa? Mengapa? Raja Bakuli ya. Nah, apa tuh ke Raja Bakuli? Ibu tuan punya rumah. Oh, ibu punya rumah. Kita nengok orang kerja cara masang batu batanya ya. Kerja juga. Supaya nggak masuk air, kasih batu bata. Jagolah tengah hari. Apa tuh ah, banyak manjik kerja ya? Ngomong deh guys. Guys, ini tadi dari luar, sekarang dari dalam. Ini ruang tamu, tamu keluarga di dalam. Ini sini dua kamar, dua kamar ya. Situ ada ruang tempat sholat. Kamar belakang. Ada jumpa foto ada di atas. Itu guys. Itu kepak guys. Jatuh kena kepala bocor juga tuh guys. Aduh. Inilah kerja karya orang Padang, Sumatera Barat. Nah, inilah sesamping rumah. Di samping rumah ini ada pokok durian. Nah, itulah pokok duriannya itu ya. Nah, sambil nengok orang kerja, kita harus
langsung makan durian. Sambil bekerja, kita cari durian juga, guys. Buah pokok durian di sana. Oke, guys. Sampai di sini dulu video kita. Waalaikumsalam.